Pemirsa, mesin kapal tempel yang handal, kuat, tidak bising dan irit bahan bakar sangat dibutuhkan nelayan Cilacap. Pasalnya mesin kapal yang sering rusak dan boros bahan bakar sangat berpengaruh pada pendapatan hasil tangkap ikan. Dalam memberikan pelayanan dan kemudahan terhadap masyarakat nelayan Cilacap, khususnya pemilik mesin kapal tempel, KBA Yamaha Marina membuka kantor cabang baru, khususnya bengkel perawatan mesin tempel di Komplek HNSI Cilacap. Di tempat ini telah disediakan bengkel, mekanik, dan spare PAT. Bagi nelayan pemilik mesin kapal tempel bisa melakukan perawatan rutin, selain lebih dekat, nelayan bisa mendapat pelayanan lebih cepat dari sebelumnya. GM Produk dan Sales Suloli Ibu Jamil Kobong mengatakan, membuka kantor cabang baru di Cilacap untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap 1.500 nelayan pemakai mesin tempel Yamaha Marina. Di tempat ini telah disediakan bengkel, mekanik, dan spare part-nya. Kita di sini menyiapkan bengkel, mekanik, dan juga spare part-nya. Tapi di toko atau di bengkel-bengkel di luar juga sudah ada. Fungsi kami di sini selain langsung ke user juga support toko-toko atau bengkel-bengkel atau mekanik yang sudah ada. Sedangkan salah satu pemilik mesin tempel Yamaha Marina, anggota TNI sekaligus sebagai nelayan Dasno mengatakan, membeli mesin tempel Yamaha Marina 4 tak 20 PK sejak awal tahun 2022 lalu, hingga saat ini belum ada kendala yang dihadapi. Mesin tempel ini lebih irit bahan bakar, tidak bising dan getarannya lebih halus. Saya akan punya yang 4 tak 20 PK 4 tak. Jadi sementara belum ada kendala karena mesin tergolong masih baru. Kalau mesinnya enak atau mesinnya lebih enak, lebih halus dan suaranya tidak bising. Terus di BBM-nya itu lebih irit, getarannya lebih kecil. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.